Kemudian dia kata kalau kita sakit, katakan sakit jantung, wajib tak kita usaha suruh baik? Jawabnya, asalnya harus sahaja kita berubat. Bukan wajib, bukan haram, bukan pun makruh. Harus sahaja. Mana kalau kita nak berubat, berubatlah. Tak mau berubat, tak usah duduk mengadu-ngadu. Akhirnya, suruh berubat tak mau. Kalau tak mau berubat, duduk diam. Faham? Dia gitu. Kemudian dia kata kalau kena sakit jatuh nak bedah 40 ribu wajib, cari 40 ribu tu dah wajib. Nampak? Bukan wajib pun. Sebab berobat jatuh ni buat mesti belah. Dah banyak masa. Kalau kita tak mampu dengan 40 ribu, kita berdoa kepada Allah. Bacalah apa-apa ayat pun tiup di air. Niat supaya Allah sembuhkan sakit jatuh kita. Minum. Kita nak belah ada piti. Berobat ke orang panggil. Ikhtiar juga. Faham? Ambil tangan ni letak pada tempat yang sakit jantung. Nampak? Sebut nama Allah, minta Tuhan sembuhkan. Nak berubat 40 ribu nak cari piti mana? Nah. Berubat juga. Dah kata tak berubat, lak saja gitu. Tu baru tak berubat. Nah, ada ikhtiar walaupun tiu dengan ayat Quran dia panggil berubat dah. Faham lagi? Jadi mun nak tak ada piti nak 40 ribu berubat pasal lain. Dah berubat 40 ribu baik kan? Belum tentu baik. Balik daripada Australia. Selesai melakukan pembedahan jantung. Banyak mana? 200 ribu. Kan 40 ribu. 40 ribu yang tendang. Jahit gitu. 200 ribu. Kelas A punya berobat jantung. Dua hari balik, KO terus. Tak nyawa terus. Bola kotak. Mandi. Kemah dalam lubang. 200 ribu dah. Betul tak? Tak benda tak? Nah.